jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sengklek Man. Jadi gini, view konten di YouTube Sengklek Man makin lama makin turun nih. Kita harus ada perubahan. Makanya Om ngumpulin semuanya untuk ngebahas pergantian karakter utama. Lah, kok gitu Om? Karena kita harus ganti strategi biar gak kayak gini terus. Kebetulan Om sendiri sepertinya kandidat paling cocok untuk jadi karakter utama. Oh, gak bisa begitu Om. Dunia Sengklek Man kan warna-warni. Tetap Ian paling cocok jadi karakter utama. Mengingat hidup Ian penuh warna. Kalau Sengklek Man ikutan Om, jadi boring banget. Masa iya Sengklek Man karakter utamanya bapak-bapak? Walau Om bapak-bapak, tapi Om berjiwa muda dan milenial. Oh, you touch my talala. Malah yang warna-warni yang kita khawatirkan. Dikira kita pro sama orang-orang penyakit dan pelangi itu. Emang Om udah paling cocok? Buktinya baju Sengklek Man yang paling banyak dibeli yang muka Om Samsudin. Bukan Ian. Eh, Om karakter baru jangan ngelawan karakter senior ya. Ian dari awal diciptakan Sengklek Man udah ada. Om belakangan baru ada. Lagian style Om juga jelek. Kalau bicara masalah style, pasti aku paling cocok jadi karakter utama. Ya ampun pria berjanji, kamu cocoknya jadi animasi anak TK aja. Nyanyi selalu. Sementang nama kamu kayak Bang Julian, yang bikin animasi kamu merasa kamu paling cocok. Yang mana namanya Julian? Dia mau saya bayar berapa? Biar anak saya jadi karakter utama. Kalau perlu Sengklek Man saya beli. Oh Kurich D, kamu lupa ya? Kalau Julian yang ciptain kita, kan bisa aja dia buat kamu gak ada uang. Kamu karena kenapa diam aja? Gak mau jadi karakter utama? Gak apa-apa, aku gak mau jadi tenar. Aku cuma mau Bang Julian gambarin aku rambut aja. Eh, aku punya rambut. Ya ampun, makasih banyak Bang Julian. Tapi karena kalau kamu berambut, kamu gak mirip diri sendiri deh. Betul sih. Loh Kohli, kok gak ada suaranya? Kan Kohli minoritas. Oh ku kali sah unyu-unyu, jangan ikut-ikutan lah. Gak mungkin ini jadi serial animasi Hansip. Ya udah kita tanya Bang Jul aja. Jadi bagaimana Bang? Siapa yang lebih cocok? Siapa yang suruh kalian debat, ha? Jangan bikin aku tambah pusing ya. Mending kalian bantuin cari endorse saja sana. Biar ada duit produksi animasi ini. Kalau kalian debat lagi, ku PHK semuanya. Bang Jul, ide kursi sama meja masih dipakai nggak? Kami jual boleh? Sengklek Man. Selamat pagi Pak RT. Ada keperluan apa? Gak salah tanya Ian. Oke maaf Pak, saya ganti. Apa ibu kota Maruko? Bukan itu, maksudnya harusnya saya yang tanya. Oh iya Pak, sorry. Saya maafkan. Ya udah Ian, apa ibu kota Maruko? Sama aja dong. Kamu duluan yang mulai. Ya udah, jadi saudara Ian ada keperluan apa kesini? Bukan saudara saya Pak, yang punya keperluan saya sendiri. Terserah. Jadi kamu ke kantor kelurahan mau ngapain? Oh ini Pak, saya mau bikin KTP. Oke, kamu ada bawa kelengkapannya? Ada Pak, Bapak ada. Yang perlu bikin KTP saya apa kamu? Mana sini saya lihat berkasnya. Nih. Semuanya sudah lengkap, kecuali foto. Boleh saya minta foto? Cis, gak bebas Pak. Atau mau bumerang sekalian? Ya Allah Ian, foto kamu loh, foto kamu. Maksudnya pas foto 3x4, 2 lembar. 12 Pak, 3x4 sama dengan 12. Sudah Ian, sudah. Cepet banget KTP-nya selesai Pak. Bodoh amat, maksud saya cukup bikin keselnya. Ya udahlah, sekarang saya isi data diri kamu saja. Silahkan tulis nama, tanggal lahir, alamat lengkap, dan data diri kamu di kertas ini. Kalau soal data diri nggak usah repot-repot ditulis, Pak. Ini lihat di KTP saya aja. Kamu sudah punya KTP, jadi ngapain kita dari tadi? Oh, itu. Maaf, Pak. Saya lupa. Sebenarnya yang mau bikin KTP Kana, bukan saya. Masuk Kana. Sengklek Man. Berasal dari mana aroma sedap ini? Sepertinya dari arah rumah Om Samsudin deh. Aromanya sedap sih, tapi biasanya menu baru Om Samsudin mematikan. Tapi aromanya bikin ngiler.
Jadi pengen cicipi. Kenapa tidak menyuruh orang lain saja untuk menjadi kelinci percobaan? Nice idea. Udah kupakein kostum nih, silahkan coba. Kenapa aku yang jadi kelinci percobaan? Dan kenapa aku harus pakai ginian? Biar jadi kelinci anime. Gimana kalau kita coba aja Om Duo Maling yang cobain? Ide bagus. Bagaimana Om? Kalian yang rasain duluan, entar Kana yang bayarin. Bah, gak mau aku. Terakhir gorengan Om Samsudin rasanya kayak knelpon RX King, ya kan bos? Iya, betul tuh. Terakhir menu baru Om Samsudin bikin aku masuk rumah sakit karena malaria aku kambuh. Apa hubungannya dengan malaria? Adalah hubungannya, nyamuk kan dimakan sama ikan cupang, ikannya dibuat bakso Om Samsudin. Pokoknya kami gak mau coba makan knelpon RX King lagi. Kalian aja. Baiklah. Sial, misi kita gagal membuat Duo Maling jadi kelinci percobaan. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya menu kali ini gak berbahaya deh, Ian. Kita harus merasakannya, Ian, daripada mati pemasaran. Penasaran! Kenapa sih manusia full color ini teriak-teriak? Mending kalian coba menu baru Om aja. Kalian orang terpilih yang berkesempatan pertama kali merasakan bakso bakar bumbu kacang Om. Eh? Kami yang pertama? Kok jadi serem ya, Kana? Udah, gak usah rebutan, semua kebagian. Gak ada yang rebutan! Ini tester gratis. Wah, enak. Tumben menu barunya Om enak. Enak dong, menu rahasia yang Om ciptakan dari bahan nganggur di rumah Mama Om. Di rumah Mama Om banyak kacang, jadi Om buat jadi bumbu kacang buat bakso bakarnya. Syukurlah bumbunya normal dari kacang, biasanya dari bahan-bahan berbahaya yang dilarang pemerintah. Ya udah, karena enak aku pesan banyak. Satu porsi aja. Oke, tunggu sebentar ya. Nikmat. Anakku, ini Mama bawain kacangnya lagi. Makasih ya, Mak. Lumayan banyak juga ya. Banyak kali kacang anggurnya, Nek. Dapat dari mana? Oh, ini. Nenek suka kali makan kacang bawang dari muda. Tapi sekarang Nenek sudah gak sanggup lagi ngunyahnya. Udah gak ada gigi. Terus? Jadi Nenek beli kacang bawang cuma untuk Nenek isap aja kacangnya sampai rasa asin bawangnya hilang. Daripada kacangnya dibuang, mending dimanfaatin. Sengklek Man. Ohku, viral kali kafe marah-marah ini. Dulu jualan harus ramah, sekarang malah yang marah-marah laku. Semakin pembeli kesel semakin bagus. Kayaknya aku harus ikut tren inilah. Nah, kalau gini pasti laku. Tinggal bikin pembeli kesel aja. Wih, keren nih Om inovasi barunya. Ala-ala kafe keran dinner chicken dinner. Lumayan memacu adrenalin taulani. Adrenalin. Oh ya, selamat datang tetanggaku tukang numpang wifi yang ayahnya pengangguran. Selamat datang. Memang siapa yang mau datang Om? Kamu kan ada kemari. Lah, siapa yang mau datang? Ian cuma mau tanya password wifi Om. Sekalian mau minjem ruang TV. Kami mau menghemat listrik. Kalau boleh sekalian minjem nasi sama lauk juga Om. Dasar tetangga yang merugikan. Makasih Om pujiannya. Itu nyindir, ini mau beli bakso enggak? Kalau enggak mau beli jangan ngabisin waktu. Ya, hampir habis nih. Om mau. Udah Om. Ya udah, berapa Om seporsi? 25.000 sudah termasuk pajak. Ya udah, pesan satu deh Om. Oh iya, BDW Ian minjem duit 30.000 dong Om. Nih ambil. Buat apa emang uangnya? Buat bayar bakso Om. Ya Allah Ian, ini baru buka loh, sudah ngutang bakso aja. Nggak jadi utang bakso deh Om. Ini Ian bayar 25.000 kan? Kembaliannya 5.000. Nih baksonya, dan kembaliannya 5.000. Tunggu. Ini kan sama aja ngutang, ini baru buka loh dagangannya. Ya udah, tadi Ian ngutang berapa? 30.000. Tadi Ian udah ngasih 25 kan? Ini 5.000 lagi. Lunas kan Om? Nah gini dong, ya lunas. Om, udah. Om, ini baksonya kok rasanya aneh kali? Coba deh rasa. Om, udah. Kok baksonya pahit kali? Ya udah, Om tukar saja sama yang baru. Nih. Om, udah. Yang ini malah lebih pahit dari sebelumnya Om. Coba deh dirasa. Yeh, nggak mungkin lah. Tadi Om sudah nyicipi sebelum ngasih ke kamu. Mana sini Om rasa? Om, udah. Kok rasanya makin aneh kali? Iya Om, tadi baksonya panas banget. Jadi Ian kasih paracetamol biar nggak panas. Om ganti dengan yang baru malah lebih panas. Jadi Ian ngasih paracetamolnya lebih banyak. Pantes pahit lah, ngapain coba obat itu dimasukin? Astagfirullahaladzim, punya tetangga ngerugiin. Ya ampun, ini juga panas Om. Tenang, sudah Ian kasih paracetamol juga. Tolong dirukiah anakmu. Om, password wifi-nya belum dikasih tahu. Sengklek Man. Tuturutun Samsudin, tuturut Samsudin, din 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 Samsudin the Explorer Samsudin. Halo guys, aku dan binatang ini punya tugas untuk mencari harta karun One Piece.
Nah, maka dari itu kita harus menanyakan peta untuk mengetahui di mana lokasi harta karun tersebut. Mari sama-sama kita katakan peta. Katakan peta. Ternyata panggilan tak terjawab ya guys. Ya udah saya ambil sendiri aja petanya. Apa lo? Kemana petanya? Kok hilang? Saya duluan yang akan mendapatkan One Piece. Situ nyari Two Piece aja sana. Jangan One Piece. Ohku, Swiper jangan mencuri. Swiper jangan mencuri. Swiper jangan mencuri. Itu ngapain? Biar kayak Doraemon. Gak pake emon. Ini lu ceritanya lagi nge-cosplay si Dora. Kalau Doraemon beda kartun lagi. Gue jambak juga kumis lu nih. Kalau bulu ketek aja gimana? Gak sudi. Udah lebat aja nih. Padahal belum pernah dipupuk. Ohku. Udah ya, saya sibuk nih. Abis ini mau konten di channel sendiri. Tak bisa dibiarkan. Aku butuh peta itu agar aku bisa menjadi Hokage. Jerape, Pika Pika. Oh, mengajak adu Pokemon. Keluarlah, monyet. Kenapa bola-bolingnya dilempar? Ah, maaf, saya ngambil. Saya nyimpen Pokeball di mana ya? Ah, ini. Bau. Keluarlah, monyet. Kenapa gue ada di sini? Pansosin si animasi yang Lakman tuh. Mereka kurang karakter binatang. Kasihan juga, udah visualnya bagus, masa kalah view sama animasi PowerPoint. Ya udah, terus aku ngapain di sini? Bertumbuk dengan dia. Lawan om-om keriput, badan krempeng, kumis kayak ulet bulu itu. Kecil. Tinggal senggol dikit, set, patah tulang. Bukan dia, yang sebelahnya. This is Sparta! Ayo lawan. Lawan gundulmu. Aku gak mau jadi tumbal. Kamu aja yang lawan. Ntar saya bayar. Berapa? 5.000. Kurang. Ya udah 2.000. Nah gitu dong. Berhubung bikin animasi sulit, kita langsung aja jurus pamungkas biar durasi gak terlalu panjang. Oh gitu. Udah dibantuin pansos. Isi suara. Kita cuma nongol gini-gini doang. Gak ada epic-epic scene. Parah nih animasi tua. Gak ada attitude. Attitude nol kalau kata Fernalta. Kayak koto. Parah banget ya, kita udah capek-capek datang ke sini jalan kaki dari channel sendiri. Bantuin pansos, ada adegan bertumbuk kok gak dibikinin scene gelut. Woo! Animator pelit, udah view kecil, gak ada bioskop lagi di kotanya. Ada apa sih ribut-ribut tuh, Ian? Peda om yang menunjukkan lokasi harta karun One Piece diambil sama animasi PowerPoint yang kreatornya suka nge-spam WA dan sok misterius. Kenapa lu ejek-ejek kreator gua? Aku duluan yang ejek kreatorku. Ya ampun om, biarin aja kali. Zaman sekarang kenapa masih pakai peta sih? Loh, kenapa pakai itu? Kan bisa pakai map di HP. Sengklek Man. Aduh, suara berisik apa sih ini? Maaf nak, sepertinya itu suara pur papa. Bukan, Pa. Suara ini tidak asing. Ini suara Lato-Lato. Iya, nak. Makanya Papa minta maaf. Karena dari pagi Papa nggak sengaja nelen Lato-Lato. Papa kira nasi goreng. Mirip jauh! Lebih mirip bubur kacang hijau nggak sih? Kayaknya suaranya berasal dari rumah Om Samsudin deh, Pa. Suara berisik apa ini, Om? Suara uang dan kekayaan. Apaan sih, Om? Berisik kali tahu? Mengganggu. Ini suara keberhasilan modifikasi bakso dan memanfaatkan keadaan. Om berhasil mendapatkan omset 3 kali lebih banyak hanya dengan mengikat 2 bakso dengan tali. The next level of bakso. Bakso Lato-Lato. Kamu nggak mau coba ikut turnamen bakso Lato-Lato? Nggak, tertarik. Cappuccino aja. Tertarik! Selamat siang, Samsudin. Ian Kasela. Nggak pakai Kasela! Selamat siang, Pak. Pasti Bapak kesini karena terganggu suara berisik ini kan, Pak? Sumpah, Pak. Kesel kali sama bunyi biji Lato-Lato ini. Oh, enggak kok. Saya mau dukung anak saya ikut turnamen bakso Lato-Lato. Kampret, kepala kamu disini ngedukung. Ada apa, Bapak-Bapak? Kenapa pada ribut? Jeh, siapa kamu? Kok sok-sok kenal kali sama orang kami? Mau gabung-gabung circle orang kami, ya? Oh, maaf. Salah outfit. Nah, kalau begini boleh gabung. Pak Ustadz, maaf tadi dikirain siapa? Saya yang harusnya minta maaf. Tadi saya salah outfit, lagi coba-coba nge-cosplay biar bisa lebih dekat dengan saudara-saudara yang ngepang. Sama seperti pejabat sekarang yang coba deketin kaum milenial tapi Dora. Ini Pak Ustadz, turnamen bakso Lato-Lato ini mengganggu kali, berisik. Ya Allah, kenapa ini makanan dibuat mainan gini? Ini suatu hal yang gak baik, Bapak-Bapak. Nah, dengar tuh Pak RT. Tapi Pak Ustadz,
Saya lebih mendukung anak saya makanannya dibuat mainan. Kalau partai merah dukung nggak, Pak? Skip boneka. Kenapa Bapak ngedukung makanan ini dibuat mainan? Daripada mainannya dibuat makanan, sudah seminggu ini anak saya makan boneka Barbie sama mobil Hot Wheels. Ambe, deadline-nya tugas besok jam 4 pagi masih belum selesai juga. Aku coba tanya Ian aja deh. Monyong ngaseo Ian, kamu sudah kelar belum tugas Bu Bayam yang deadline-nya besok? Aku tunggu karena selesai aja, terus aku minta tugasnya. Bukannya itu namanya nyontek? Enggak, aku enggak mau nyontek. Enggak loh Aziz, kan kita cuma ngelihat tugas kana untuk dijadiin pedoman. Entar tinggal diubah-ubah biar enggak sama. Akhirnya kelar, gak rugi bergadang. Lelah kali edit ganti nama karena jadi nama aku. Saatnya tidur. Kana, kenapa? Ian, kamu di mana? Kenapa belum di kampus? Bu Bayam ngechat di grup, katanya tugas diterima di kelas dan yang telat gak boleh ngumpul. Dan katanya 10 menit lagi kelas dimulai. Ya ampun, aku ketiduran! OTW! Bagaimana kelas sudah dimulai belum? Aku telat setengah jam lebih. Maaf, lupa ngabarin. Kelas diundur 1 jam karena dosennya ngantri beli Kinder Joy. Syukurlah masih sempat. Yuk Aziz, Kana, kita tunggu di kelas aja. Sebentar lagi dosennya masuk. Sepertinya nggak jadi masuk deh. Ini di grup dosennya ngechat katanya beliau lagi berburu Pokemon langka. Aigo, tega banget sih padahal kami mengorbankan waktu demi bergadang buat tugas. Iya, capek kali ya dinamakan ganti nama aku. Ya udah, daripada ke kampus sia-sia, mending kita ke kantin. Skuy. Bu, pesen nasi soto 1, banyakin toge. Sama, Bu. Sama juga, Bu, tapi saya yang warna ungu. Eh kawan-kawan, gawat, kelas gak jadi diliburkan. Dosennya sudah masuk dan ditunggu 5 menit di kelas. Dosen memang masuk sesuka hatinya, kesel, padahal baru pesan soto. Ya udah Bu, sotonya dibungkus aja ya. Sama Bu. Sama Bu, tapi bungkusnya warna ungu. Oke anak-anak, tugas kalian sudah Ibu terima. Ibu langsung beri nilai sekarang. Memang sempat Bu, ngecek tugas sebanyak itu satu-satu. Jangan ragukan kemampuan saya. Ian, cover warna-warni saya suka, nilainya B+. Aziz, karena anak orang tajir, saya kasih A. Ahmad Lato-Lato C+, saya nggak suka potongan rambutnya. Nah, ini ada Pak Gubernur A+. Karena? Karena yang mana orangnya? Saya, Bu. Lain kali ngumpul tugas jangan dalam keadaan botak begitu ya. Nggak sopan banget, C+. Tapi, saya kan anak ibu. Anakku? Ibu! Anakku! Oke, mau aja dibohongin.